ketahui bisa bahasa Indonesia tuh. Wah, diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam. Diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction, dan ini sudah pastinya sangat-sangat menarik untuk saya sama-sama kongsikan pada kalian teman-teman, bagaimana ya bahasa Indonesia menjadikan salah satu orang kata banyak diungkapkan oleh dari orang-orang asing. Pokoknya ialah bolehlah. Jadi, dan ini merupakan jodolnya guys. Waspada, bahasa Indonesia terlalu istimewa di mata bole Jerman. Wow, satu perkara yang sangat-sangat ada penegasan kata, penegasan kata ya. Dan ini merupakan daripada channel yaitu Matrozi Film Official guys. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah cerita mengenai tentang penegasan guys, ya, kata penegasan orang dari Jerman, boleh dari Jerman mengatakan bahasa Indonesia terlalu istimewa di mata orang Jerman. Tanpa berbasa-basi guys, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 3, 2, dan 1 guys. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Halo teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengapa saya kira jangan belajar bahasa Indonesia. Ya, lah, aku udah pernah bikin video mengapa saya kira jangan pergi ke Indonesia dan jangan pernah menikahi orang Indonesia, terutama orang Jawa, karena terlalu bagus ya, bikin kangen terus. Nah, tetapi mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau pengen tahu, nonton video ini, tapi jangan lupa nge-like, comment, so break dulu dan mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol, itu gramatiknya bikin pusing. Tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Nah, kenapa saya bilang jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya? Karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lain ya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang, mikirin gramatik Spanyol tuh bikin pusing. Kok ada A, ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Pusing, ngapain bikin bahasa yang begitu sulit ya? Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia. Jangan. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja, karena kan soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Yeah, yeah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya lur. Karena mau ngopi aja ya 10 menit, ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian gak bisa bahasa Indonesia, itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh, wah, diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam. Diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya juga diajak main ke rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Lagi bahaya. Semuanya yang mau dilakukan butuh waktu yang jauh lebih lama, karena orang Indonesia biasanya sudah ramah. Tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia, tuh keramahannya tuh gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia, karena kalian tidak pernah akan tepat waktu lagi.
Kemudian, kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan. Banyak mengapa singkatan. Mengapa itu masalah? Karena singkatan itu pertama lucu, dan kedua ada gunanya ya, untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman, dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia. Tapi gak ada singkatan. Pusing. Contohnya di Indonesia, KTP. KTP. Der Personalausweis. Aduh. Gimana? Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman tuh panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Jerman, Grundschule, ya ada singkatan. Bikin pusing juga ya. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian, jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh, toh. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Komm hier lah, go there lah. Gitu loh, ngomong apa gue. Ada perkataan nah, lah. Kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah, maksudnya apa? Kaget. Apa itulah? Mereka bingung. Tapi kalau aku gak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bingung. Bahasaku jadi hancur sekarang. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Lur, jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan-jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa. Di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya, tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia. Jangan belajar terus, bahasa dalam Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa. Lah, bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah, bahasa Jerman ya adanya Reis, Reis saja. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan gak pasti beli Reis nanti dapat apa. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya Reis dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan Nur, bingung. Tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena gak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Jadi ya, itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya, janganlah belajar bahasa Indonesia. Apalagi yang bahaya lur itu, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga akan terbiasa dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa itu bahaya? Karena orang Indonesia tuh jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akhirnya menjadi sangat kreatif sekali untuk
menolak hal tanpa menggunakan tidak, ya, seperti barangkali, mudah-mudahan, ya, mungkin, ya, ya, insyaallah, ya, 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 kalau sempat bisa mungkin, ya, mungkin besok aja, ya, atau nanti, ya, kapan-kapan bisa, ya, gitu loh. Oh. Nah, masalahnya pas balik ke Jerman, kalian ngomong seperti itu sama orang Jerman, mereka orang mutung berbelas. Kalian bilang, oh ya, mungkin ya lain kali aja ya, kapan-kapan. Lah, orang Jerman akan bilang, ya kapan-kapan, ya kapan, minggu depan, hari Sabtu, jam 9. Betul. Iya. Komunikasi aduh dengan orang Jerman itu akan hancur. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia, karena nanti komunikasi sama orang Jerman itu dijamin gagal. Dijamin gagal. Oke, Lur, ini alasan saya mengapa saya saran jangan belajar bahasa Indonesia, atau ya mungkin belajar bahasa Indonesia, karena aku sangat suka belajar bahasa Indonesia, karena ya bisa komunikasi dengan orang Indonesia yang ya begitu ramah, dan itu juga bahasa yang sangat enak dipelajari karena banyak hal yang lucu kayak singkatan-singkatan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang sangat logis ya, dan itu yang saya sangat suka sekali terutama sebagai orang Jerman. Iya. Yeah. Nah, terima kasih banyak sudah nonton, jangan lupa nge-like, comment, subscribe dulu. Subscribe. So sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Contohnya ya, SMP sesudah makan pulang ada sekolah menengah. Pusing, aku coba di Spanyol ngomong bahasa Indonesia, orangnya nggak ngerti sama sekali. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Matrozi Film Official dengan judulnya Waspada Bahasa Indonesia Terlalu Istimewa di Mata Bule Jerman. Jadi itu adalah menurut pandangan daripada orang Jerman guys, yang mengatakan jangan belajar bahasa Indonesia. Apabila sudah belajar bahasa Indonesianya, pokoknya memang sudah dapat menjiwai. Dan sebagai orang Jerman, dia bagi contoh untuk dirinya, dia balik ke Jerman, apabila dia menggunakan ungkapan kebiasaan ya berbicara bahasa Indonesia, pastinya akan menjadi satu kesukaran ataupun masalah komunikasi kepada orang Jerman yang berada di sana. Dia mengungkapkan contohnya macam kalau dia bagi tahu tadi itu perkataan lah dong, maksudnya kalau dia menggunakan dalam perkataan ataupun bahasa Jerman tetapi diikuti dengan bahasa lah, orang Jerman akan bingung guys. Kok bingung guys? Macam tuh, jadi dia sudah terbiasa, maksudnya aksen dalam bahasa Jerman itu dia menggunakan logat bahasa Indonesia, seperti begitulah maksudnya kesukaran. Jadi dia jangan, jadi maksudnya di sebalik jangan belajar bahasa Indonesia itu, nanti dia akan jadi rasa kesukaran kepada contohnya dirinya lah. Dan begitu juga dengan apa yang dikatakan, bahasa Indonesia memang sangat-sangat gampang guys ya, memang sangat-sangat gampang. Itu saya sangat-sangat setuju guys ya, dengan kata kosanya yang membuatkan kita terasa untuk memudahkan berbicara bahasa Indonesia. Macam seperti dia katakan tadi, kalau orang yang dari Indonesia, contohlah dia berbicara dengan orang warga asing tetapi kayaknya tidak seperti lancar mengomong bahasa Indonesia, jadi pendekatan dalam nongkrong dan sebagainya itu tidak ambil masa yang lama. Tapi kalau orang Indonesia bertemu dengan orang asing yang fasih lancar berbicara bahasa Indonesia, pastinya guys tidak ada batasannya guys, nggak ada batasnya, nongkrong lepak santai di rumah lebih 1 jam 2 jam 3 jam, jadi sudah pastinya memang sangat-sangat luar biasa guys. So itulah, jangan belajar bahasa Indonesia, tapi di sebaliknya tuh ada perkara-perkara sebenarnya sangat-sangat positif apa yang kita amati yang dia telah katakan boleh dari Jerman ini guys. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengatakan juga dalam bahasa Indonesia tuh dia banyak menggunakan bahasa singkatan TK, SD, ya KTP dan sebagainya. Tapi kalau di negara Jerman tuh terlalu panjang kata kosa bahasa Jerman. Tidak ada batasnya guys. Saya pun tadi mendengar pun guys, wah kayaknya begitu ya guys ya. Kok bisa sih? Oke guys, jadi itu adalah salah satu perkara utama lah bagaimana
orang Jerman mengatakan jangan belajar bahasa Indonesia, pastinya akan langsung jatuh cinta. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian teman-teman semua guys. Memang bahasa Indonesia sangat terlalu istimewa di mata orang Jerman. Seperti mana yang diungkapkan, yaitu boleh dari Jerman. Sebab suaminya nih guys adalah keturunan Jawa guys. Sebab dia berkawin dengan orang Indonesia, keturunan Jawa. Dia punya kefasihan bahasanya tadi itu pun menunjukkan memang banget betul dia punya bahasa Jawa guys. Ya kok sih begitu ya? Loh, bagaimana? Saya pun bingung, kaget guys, bikin pusing juga. Tapi sangat-sangat istimewalah apa yang dia coba untuk sampaikan. Waspada, jangan belajar bahasa Indonesia guys. Oke guys, jadi itu sajalah daripada Uncle ya. Mungkin yang memberikan satu banyak juga manfaat kepada kita semua, terutamanya diri saya. Dan insya Allah kalau ada beberapa info ataupun koreksi, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Sila komen guys. Jadi guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.